Sakit gigi merupakan sakit yang mempunyai skala dari sakit biasa-biasa sehinggalah berdenyut-denyut sampai ke rahang. Punca utama sakit gigi antaranya adalah kaviti, jangkitan, akar gigi terdedah, gigi retak, sakit gusi dan banyak lagi. Jika anda sakit gigi, anda perlu berjumpa dengan doktor gigi dengan segera sebelum sakit itu bertambah teruk. Tetapi sementara anda belum dapat berjumpa doktor, beberapa rawatan ekspres ini boleh digunakan. Masyarakat dahulu gemar mengunyah bunga cengkih untuk menyegarkan mulut dan ia menjadi petua sehingga ke hari ini, malah dikatakan berkesan sebagai ubat bius untuk hilangkan sakit. Ini kerana herba ini memiliki kompaun eugenol yang mana ia merupakan pelali natural. Kulum sebiji atau dua bunga cengkih ikut keselesaan dan tahap kesakitan anda sehingga rasa sakit anda hilang atau berkurangan. Bawang memiliki antiseptik dan juga antimikrob yang boleh mengawal sakit gigi. Ia memberi kelegaan dari kesakitan dengan membunuh kuman penyebab infeksi. Jika anda mula rasa sakit gigi, kunyah bawang mentah selama beberapa minit untuk mengurangkan kesakitan ataupun ambil sedikit cebisan bawang dan letakkan pada gigi rosak atau gusi yang sakit tersebut. Air garam, bancuh 1 sudu teh garam dalam secawan air hangat. Biarkan hingga suam dan kumur selama 30 saat. Ia boleh membersihkan sisa-sisa makanan yang menjengkilkan serta membantu mengurangkan bengkak. Malah, air garam dapat menarik keluar cecair penyebab bengkak. Garam dan lada hitam. Campuran ini berguna untuk gigi yang menjadi sangat sensitif kerana kedua-dua bahan ini mempunyai antibakteria, antiradang dan pelali. Campur 1:1 garam dan lada hitam dengan beberapa titik air untuk menjadi pes. Letakkan pes ini pada gigi yang sakit dan biarkan beberapa minit. Buat ini setiap hari dalam masa beberapa hari. Teh hitam yang pekat memiliki tanin estrogen yang membantu hilangkan sakit dengan mengurangkan bengkak. Manakala teh pudina sesuai digunakan dengan berkumur. Anda juga boleh gunakan uncang teh yang suam dan tuamkan pada gigi yang sakit untuk kelegaan sementara. Petua di atas memangnya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati. Tetapi jika sakit anda melarat, ada baiknya anda bertemu dengan doktor.